Tuh, lihat guys. Aduh, ada minion, coy. Ya, kita keliling. Jangan pedulikan aku, hanya seekor burung kecil yang lewat. Guys, ini ada bug lagi di Mobile Legends. Jadi ini ada bug dari turret ya guys ya. Yang mana di sini kalau kita pergi ke turret musuh, ini turret musuh itu nggak bisa nembak, coy. Bisa sih nembak, cuma tembakannya itu kayak pelan gitu, coy. Dan kita masih bisa kabur atau menghindari dari tembakannya itu, coy. Oke, kita coba ya guys ya. Ini sih bugnya berguna banget nih untuk kita ngepush. Ini enak banget, coy. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita coba pergi masuk ke dalam turret. Kita masuk ke turret. Nah, kita lihat guys. Tuh. Lihat guys. Lihat guys. Tuh. Kita bisa menghindar dari tembakan turret ya guys ya. Ini gua gak tahu ini turretnya kenapa ini guys. Ini ngebug, error apa gimana ini? Tuh, lihat tuh. Tuh. Kita bisa menghindar guys. Tuh. Bisa begitu ya guys ya. Tuh lihat. Tuh. Oke, kita pergi ke sini lagi nih. Kita pergi ke sini. Set. Nah, kita ke sini guys. Lihat guys. Tuh. Lihat. Lihat guys. Itu kita dikejar guys. Dikejar sama tembakannya, tapi kita nggak kena-kena ya guys ya. Nggak tahu kenapa tembakan turret itu bisa jadi pelan kayak gini, guys. Tuh pelan banget, cok. Tuh. Ini sih enak banget kita ngepush ini. Tuh, lihat guys. Aduh, ada minion, coy. Ya, kita keliling. Tapi ini bug-nya cuma ada di advanced server ya, guys ya. Tadi udah gua coba di ori server, ternyata di ori server dia normal, tapi nggak tahu kenapa di advanced server bisa ngebug kayak gini, coy. Terus cara bug-nya gimana, Bang Messi? Untuk cara bug-nya sebenarnya di sini nggak ada caranya, guys. Kalian cukup pergi aja ke advanced server, terus kalian langsung main aja. Nah, ketika kalian main pasti turret-nya seperti ini, guys. Jadi nggak ada trik, nggak ada cara apapun, coy. Langsung main aja. Tuh, bisa begini, guys. Gua nggak tahu kenapa ini turret-nya, cok. Oke, kita coba yang ini ya, guys ya. Tuh, jadi semuanya ya, guys ya. Semuanya begitu, coy. Oke, coba kita kenain ya, guys ya. Coba nih kita kenain nih. Tuh, baru kena, guys. Tuh, sebenarnya dia nembak, cuma tembakannya kayak pelan gitu ya, guys ya. Gak tahu kenapa sih, apakah ngebug apa gimana ini? Nih, coba lagi ya. Tuh, guys. Oh, gimana kalau kita coba di klasik ya, guys ya? Apakah dia berlaku di klasik apa enggak? Ini kan gua di praktis nih. Jangan sampai kena api-apinya ya, guys ya. Kalau kena api-apinya berarti kita kena damage, coy. Nah, tuh. Tuh, coba ini. Tuh, ini enak banget sih kita ngepush. Tuh, api-apinya hilang, guys. Bisa kayak gitu ya. Oke, gimana sekarang kalau kita coba di klasik atau di rank ya, guys ya. Jangan pedulikan aku. Tuh, nggak kena. Nah, oke guys, sekarang kita coba balik dulu ke ori server. Kita lihat ya, di ori server apakah bug-nya bisa apa enggak, coy. Oke, mari kita coba. Ini sekarang posisinya gua di ori server. Kita coba lihat ya bug-nya bisa apa enggak, coy. Coba ya, kita tes ya di ori server ya. Oh, enggak guys, enggak bisa bug-nya. Sebentar, tunggu minionnya dulu. Nah, kita coba. Ya, gas. Tuh, untuk di ori server dia tembakannya cepat ya guys ya. Tuh, tembakannya cepat. Gimana kalau kita pergi ke sini, guys? Tuh, kita lihat, gua pakai mode god dulu.
Tuh tembakannya cepat ya guys ya. Coba kita matikan mode God, kita lihat guys. Tuh, jadi untuk yang ada di Ori server itu bug-nya nggak bisa ya, dia normal. Jadi bug-nya cuma bisa di Advanced server.